Nur Muhammad Iqbal Ardiansyah, siswa SMK Negeri 2 Pati, berhasil memperoleh juara 1 Lomba Film Pendek Dokumenter tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Film dokumenter berjudul Janda Tua di Tengah Pandemi ini dilatar belakangi keresahan Iqbal terhadap para janda yang tak lolos seleksi penerima bantuan sosial dari pemerintah. Film yang berfokus pada 3 janda dari Desa Taman Sari, Kecamatan Legowung, Kabupaten Pati ini yang menceritakan keadaan mereka selama masa pandemi COVID-19. 2 di antara 3 janda tersebut mengaku tidak lolos dalam seleksi bansos, padahal sudah tidak mendapat nafkah dari suami. Yang unik dalam proses produksinya, karena diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dan social distancing, pengambilan gambar tidak dilakukan oleh Iqbal sebagai sutradara, melainkan dilakukan oleh kerabat narasumber dengan kamera ponsel di lokasi yang berbeda. Kemudian gambar diserahkan sutradara melalui internet untuk diedit secara terpisah. Wijanarko, Kepala SMK Negeri 2 Pati, menyampaikan rasa bangganya terhadap prestasi yang diraih anak didiknya. Pasalnya, ini adalah kali pertama SMK Negeri 2 Pati meraih juara provinsi di VLS2N. Dan akhirnya semuanya terkumpul dengan masa editing kurang lebih 3 hari dan masa produksi kurang lebih 1 minggu sudah jadi videonya. Dari Pati, Moh Anwar, Mitropos melaporkan.